Apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang ke stadium MBPJ Kelana Jaya. Saya Bern menemani anda untuk aksi Liga Super hari perlawanan ke-24 di tangga kedua. Selangor melayani kunjungan Perak, skuad Seladang yang turun dengan keyakinan baru di bawah kendalian Yusri Cik Lah. Faisal Halim yang merupakan hero Harimau Melaya baru-baru ini turut akan diberikan kepercayaan. Wakil dari Pos Malaysia, Muhammad Najib bin Sidik, Pos Laju Balakong, berusia 47 tahun berkhidmat, sudah pun 29 tahun membantu membawa masuk bola untuk memulakan aksi saingan Liga Super oleh Yohandri Orozco. Cantik antaran, tandukan, no! Tidak dikawal langsung Syarul Nazim, dan begitu mudah untuk beliau menghukum kealpaan barisan pertahanan Perak. Lihat bagaimana mereka meraihkannya, kerana kemenangan di sini cukup penting, bekalan untuk dibawa ke perlawanan bertemu dengan Kedah pada 2 November nanti. Siapa yang muncul? Syarul Nazim Zulpakar yang berjaya berlegar dalam kawasan penalti, tidak dikawal walaupun ada 4 pemain yang mengelilingi beliau. Begitu mudah untuk melakukan satu free header kepada gol yang sudah pun ternganga untuk meletakkan Selangor 1-0 di depan. Seawal 2 minit yang pertama di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini, begitu tenang sekali namun dimenangi semula. Luciano hilang kawalan, Alex Agyarkwa terus kepada Faisal Halim. Situasi 3 lawan 2 pada ketika ini, ataupun 4 lawan 2. Semuanya menempatkan diri. Alex dalam kawasan penalti. Oh tidak, dihadang oleh Tis Shais Warren. Satu momen yang cukup besar untuk Selangor menggandakan jaringan, tapi tidak dapat disudahkan oleh Alex. Dan jelas terpampang di wajahnya kehampaan kerana tidak dapat melakukan bersedia Quentin Cheng. Syarul Nazim sekali lagi dalam kawasan penalti, dikawal ketat kali ini. Yohandri masuk ke dalam percubaan. Yohandri, oh, side netting saja. Nampak seolah-olah sudah pun masuk sebenarnya dari angle di mana kita melihat di kaca TV. Namun sebenarnya side netting saja yang berjaya ditemui oleh Yohandri. Kita dapat lihat betapa hampirnya kedudukan dengan tiang sebelah kanan Tishai Suara ini. Bagaimana dia akan melakukan percubaan terus. Cantik, dapat diselamatkan. Seolah-olah Sam Somerville sudah pun menjangkakan itu adalah hala tujunya. Terlihat sekali lagi percubaan curling effort dari kanan ke kiri mencari near post top corner di sebelah kiri itu. Ketangkasan ini. Sekali lagi Yohandri dalam kawasan penalti. Bahaya kedudukan. Mukari Ajmal, percubaan yang dapat diselamatkan oleh Tishai Suaren yang sudah pun diuji berkali-kali dalam babak pertama ini. Kita lihat sekali lagi Yohandri, sentuhan iron untuk Mukairi yang begitu mudah melepaskan diri dan idea yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kali ini. Oh, dihadiahkan bahaya kedudukan ini. Iron dalam kawasan penalti, lorongan untuk Mukairi Ajmal. Tidak menunggu lama. Selang 29 minit untuk bekas pemain PKMP yang ada juga lah asal-usul Perak, meledak jaringan kedua untuk Selangor dan meletakkan mereka 2-0 di depan. Lihat bagaimana dimenangi semula oleh Yohandri Orozco sebelum Iron Del Valle dengan sifat tidak mementingkan dirinya untuk melorongkan buat Mukairi Ajmal tiba terlebih dahulu untuk melakukan sentuhan
menewaskan Tishai Swarin buat kali kedua dan meletakkan Selangor 2-0 asakan daripada pemain berjersi putih. Putaran ke depan sekali lagi menggunakan pace ataupun speed Faisal Halim. Lihat bagaimana kesukaran yang dialami Faisal Halim. Airan Dalvelio! Satu lagi percubaan dan peluang kemasan untuk beliau mencecah angka 22 gol. Dan kali ini dinafikan oleh palang gol. Kita lihat sekali lagi bagaimana Faisal Halim yang tidak berputus asa yang membawa kepada peluang ini. Dan percubaan ini terkena tiang sebelah kanan sebenarnya. Bukan palang tetapi tiang di sebelah kanan itu yang menafikan Iron. Jaringan ketiga, Iron yang sudah pun mempunyai dua peluang kemasan dalam babak yang pertama. Yohandri Orozco, dorongan untuk Faisal Halim di sini, masuk ke dalam Faisal! Dapat dijangka ke mana hala tujunya rembatan Faisal Halim itu. Terlihat sekali lagi dalam situasi yang cukup sempit. Beliau melepaskan diri dan melepaskan satu percubaan ke sebelah kiri dan Tishai Swarin. Bukan Yohandri tapi Faisal, cantik tumbuk keluar tandukan Yohandri. Oh, hampir masuk jika tidak dinafikan oleh Tishai Swarin yang begitu alert dalam situasi itu. Fokus dan konsentrasi beliau cukup tinggi. Nampak seolah-olah bola ini akan keluar tetapi sebenarnya ia hampir melambung masuk yang dihidangkan oleh Iron Del Valle. Untuk Iron Del Valle, mungkin ada satu lagi di sini. Alex Aguiar-Qua, Yohandri Orozco, ada ruang untuk melepaskan percubaan dan mudah, terlalu mudah untuk pasukan Selangor. Pencipta jaringan yang pertama. Dan kali ini dia sendiri meranapkan sebarang kebangkitan untuk skuad Seladang. Dan pasukan Perak diraikan ribuan penyokong merah kuning yang hadir di Stadium MBPJ Kelana Jaya ini kerana gol ketiga ini cukup bermakna. Kita lihat sekali lagi bagaimana Alex tidak dikawal di sebelah kanan. Lorongan yang begitu mudah dan begitu banyak ruang untuk Yohandri Orozco melepaskan diri, melakukan beberapa sentuhan sebelum melakukan rembatan yang tidak sama sekali dapat diselamatkan oleh Tishai Swarin kali ini. Tishai Swarin yang cukup cemerlang menafikan beberapa percubaan yang dilakukan oleh, lihat Richmond, Nur Al-Rawabde, Iron Del Valle di sebelah kiri, dia mencari ruang. Masih lagi Iron, percubaannya baik dan itu dia jaringan yang ke-22 untuk terus menjarakkan diri. Dia tahu tiga peluang sebelum ini semuanya tidak dapat disudahkan. Tapi peluang yang keempat yang dinanti-nantikan oleh Iron Del Valle. Dalam pada Richmond hadir sebagai pemain gantian, dia dikekalkan oleh Tan Cheng Ho. Dan kepercayaan itu sudah pun terjawab dengan jaringan keempat Selangor. Dan skripnya seolah-olah tidak ada beza daripada perlawanan yang berlangsung pada 20 hari bulan Mei yang lalu di Stadium Perak Ipoh apabila Selangor mengenepikan Perak 4-0 di laman lawan. Kali ini kedudukannya sama 4-0 dan Iron Del Valle akhirnya berjaya mencatatkan jaringan yang keempat untuk meletakkan Selangor 4-0 di depan dan hampir pasti mengutip 3 mata penuh di laman sendiri pada hari ini. 2 minit waktu kecederaan itu sudah pun whistle dibunyikan. Muktamad di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Selangor 4, Perak 0. Sekian saja. Kita jumpa lagi.